here. Hari ini pertamanya aku vlog, guys. Oh my god. Okay, let's do it. Sekarang kita lakuin. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain? Ikutin aja keseruannya. Nah, sebelum kita beraktivitas hari ini, ada baiknya minum dulu kafe ya, guys. Apalagi disemangatin kan sama kakaknya. Semangat ngevlognya. Oh, sarangi. Nah, inilah nikmatnya tinggal di Bali ya. Jadi kemana-mana tuh gak macet, kemana-mana tuh gampang, deket banget. Jadi aku di Bali ini nyetir sendiri ya kan. Jangan manja. Yeay, Bali sudah ramai akhirnya. Senang sekali, pariwisata Bali sudah mulai meningkat kembali. Kembali yuk. Hashtag. Jadi hari ini aku mau latihan boxing, guys. Nah, ini dia, guys, tempat boxing aku. Tuh, udah ada gambar-gambarnya gitu kan. Keren banget. Cepetan, Komang. Ya, mana nih beli Komang? Nah, jadi aku ini udah latihan boxing dari tahun 2015. Awalnya supaya bisa berantem aja. Tapi ternyata enak banget hasilnya tuh. Wow, kalian tuh kalau misalkan lari 30 menit, kalah banget keringetnya sama boxing cuma 3 menit. Ah, makanya kalian harus coba deh pokoknya. Nah, ini dia coach aku. Hai. Selamat tahun. Sawadikap. Jadi ini adalah Beli Komang ya. Ini udah jadi coach aku selama 3 tahun. Misalkan nih kalian-kalian lagi di Bali ya mau latihan, silakan hubungi Beli Komang. Dia terkenal banget seminyak raya dan canggu pastinya. Nah, sebelum latihan itu kita pakai hand wrap dulu, guys. Hand wrap ini supaya jari-jari pergelangan tangan kita terlindungi, jadi nggak gampang cedera. Nah, sebelum olahraga nih, ada baiknya kita harus pemanasan dulu ya, supaya otot-otot kita nggak tegang. Jadi siap-siap para sutradara yang mau hire aku untuk film action ya. Capek banget guys. Boleh dulu mulai. Kuat guys. Pulang aja yuk. Pulang ya. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, jadi sebenarnya fungsi olahraga ini ya, selain untuk menurunkan kalori yang banyak, sebenarnya juga untuk stress release. Jadi buat kalian-kalian nih cewek-cewek, daripada melampiaskan ke pasangannya atau enggak ke teman-temannya, ini kan ikutan boxing aja. I see you rolling up over black Cadillac, your boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's on the track. Ampun. Setelah boxing, kita mau Thai boxing, which is yang ada kicknya gitu, yang ada tendangannya. Tapi aku gak tau guys, ini kuat apa enggak guys. Ini masih sepertiga jalan, guys. Harusnya itu paddingnya per sesi per 3 menit. Tapi aku lagi gak enak badan. Pura-pura aja yuk, gak enak badan. Yep, let's go.
penting semangat. Jadi sebenarnya kalau misalkan latihan boxing gini beli selain untuk menjadi atlet ya kan, itu untuk apa aja sih manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak ya. Jadi bisa untuk menjaga kesehatan juga, kardio bisa membantu untuk menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan pastinya juga untuk merilis stres. Yes, benar banget tuh. Makanya aku pastinya setiap minggu pasti kesini ya kan. Karena ini adalah salah satu stress relief aku sih sebenarnya. Selama latihan ini ya, kira-kira menurut kamu aku udah bisa ini belum? Sparring belum? Sama yang lain gitu, masuk ring boxing yang beneran. Emang kamu mau? Ya cuma takut biru-biru aja sih kalau aku ya. Sama takut memar dan cedera sih sebenarnya. Tapi bisa gak sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat dari porsi latihan sama kesiapan udah siap sih, cuman harus dipertimbangkan lagi. Jadi tujuannya untuk apa dan juga siap sama risiko yang ditanggung karena di atas ring itu lumayan beringas. Ting-ting. Nah, jadi sekian aktivitas aku di hari Minggu ini. Makasih banget ya Beli Komang udah ngelatih aku. Kepungkap. Makasih banyak Beli latihannya. Bye-bye. Nah guys, pastinya masih ada banyak lagi nih episode-episode selanjutnya tentang rutinitas aku di setiap minggunya. Dan pastinya minggu depan akan lebih seru lagi. Oke guys, jangan lupa pokoknya tetap komen, like, dan subscribe ya. Stay positive, stay healthy, and stay safe. Bye-bye.